kolaborasi spesial nih cuy, antara jacket Rabbit and Wheel dan helmet RSV nih guys. Warnanya merah nih guys, warna favorit ini yang versi karbon. Asik, sumpah keren cuy. Ini dia FFC21 karbon. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang baru lagi nih guys, segede ini adalah kolaborasi spesial nih cuy, antara jacket Rabbit and Wheel dan helmet RSV nih guys. Dan spesial dari duanya ini adalah karbon nih cuy. Tough banget, yuk langsung aja gua akan unboxing nih guys. Lihat detailnya seperti apa. Kepo banget guys. Yuk let's go. Produk lokal yang goes to internasional nih guys. Bangga banget nih, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang punya brand-brand lokal tapi kualitasnya seperti kualitas internasional banget nih guys. Ini ada dua nih, jaket sama helm. Jaket sama helmet, dua-duanya karbon. Kayaknya mau dibuka yang mana dulu nih guys? Sepertinya jaket dulu kali ya. Ini taruh di sini dulu. Jaket spesial dari Rabbit and Wheel. Dan spesialnya kolaborasi Rabbit and Wheel sama RSV helmet ini yaitu hanya diproduksi 50 saja guys di worldwide, di dunia ya guys ya. 50 bisnis saja. Jadi siapa cepat dia dapat lah. Buka dulu guys. Oke, kelengkapannya buang dulu plastiknya. Kelengkapannya untuk jaket Rabbit and Wheel seperti biasa, dari jaket itu sendiri, hanger, dan sekarang gua akan buka secara perlahan nih guys. Gua kepo sama bentuknya, coraknya. Asik. Buka dulu Rabbit and Wheel Special Edition kolaborasi. Wih, warnanya merah nih guys, warna favorit saya. Asik. Wih, ini dia. Tadang. Wih, merahnya merah, berani banget nih guys. Asik banget, sumpah keren. Ini ciamik lah. Tampilan belakangnya merah, hitam, dan yang spesial di sini adalah ini guys. Kolaborasi Rabbit and Wheel sama RSV yaitu karbonnya di sini kelihatan tuh ada karbon. Wih, cakep lah pokoknya. Dari belakang, kiri, samping, ke depan juga mantep lah dan kece abis. Pokoknya kalau pakai jaket ini sama harus barengan pakai helmetnya. Jadi lebih keren parah. Terus siapa lagi yang depannya gini? Wih, jadi guys. Cakep lah, cakep banget ini mah. Nah, pokoknya yang spesial dari kolaborasi ini, Rabbit and Wheel dan RSV Helmet itu pokoknya dengan desainnya yang kece, super kece, dan kombinasi warnanya yang menurut gua keren abis. Dan ini guys, ya itu tadi gua sebutin leather karbonnya nih guys. Jadi soalnya helmetnya itu karbon, jadi jaketnya juga mengikuti nih cuy, karbon punya. Di sini karbon, terus di sini juga ini karbon guys. Jadi looks-nya kece ya. Karbon semuanya karbon. Dan ini by the way udah include sama protector. Jadi aman, super aman. Terus materialnya by Rabbit and Wheel Hermes Tech. Dan weh, langsung aja gue coba deh guys. Buka dulu guys. Terus gua bakal coba nih guys. Ini by the way size-nya M ya guys ya. Size M. Gua tinggi 163, terus berat badannya 65-an. Pakainya size M aja. Kece guys. Ini nih udah include sama protector, jadi fit banget. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini. Gimana menurut kalian? Gua sih kece banget lah pokoknya guys. Gue sering ngomongnya badai cuy. Dan kombinasi warna dan yang paling keren sih ada karbonnya nih guys, yang paling
bikin mewah di antara jaket ini guys, Rabbit and Willaby. BTW ini kolaborasi yang paling keren. Terus habis itu sebelum gue buka ini zippernya udah high quality punya. Terus pokoknya garansi lah seumur hidup dari Rabbit and Willaby guys. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, sekarang gue akan buka. Ini disingkirin dulu kali ya. Singkirin dulu, habis itu. Oke cuy, dan sekarang gue soalnya buka helmetnya nih guys. Gue penasaran banget sama bentuknya. Ini jaketnya udah karbon-karbon nih guys. Jadi helmetnya juga pastinya karbon. Ini karbon satu-satunya kolaborasi antara Rabbit and Will dan RSV helmet nih cuy. Wih, FFC21. Bentar, kita buka dulu guys. Bukanya pelan-pelan sambil kita nikmatin proses pembukanya. Unboxing itu yang disuka tuh kayak gini guys. Oke, singkirin dulu bubble wrap-nya. Box-nya seperti ini. Di sini ada tulisan FFC21 Rabbit and Wheels, terus MD, terus kosong. Ada tulisannya when helmets meets fashion. Terus habis itu udah seperti itu. Logo RSV gede banget, RSV. Oke, langsung aja gua akan buka nih guys. Pertama-tama yang kita dapatkan adalah ketika membuka box yang pertama kali, wih. Yang kita dapatkan adalah back helmet dari RSV. Keren. Ah, dapat back juga. Iyalah, RSV mah ngasihnya back nih guys. Mantap. Terus looks-nya di sini cuma ada tulisan FFC21 aja, RSV sebelah kiri kanan belakang kosong. Oke. Langsung aja gua akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus helmnya masih dibungkus pakai bubble wrap juga. Udah include sama one flat duck visor nih guys. Keren. Udah diikutin, dikasih. Terus ini kita buka dulu. Oke, dan di sini ada envelope, baca-baca hello, thank you for your support, something like this, FFC21 dari RSV. Di sini juga ada buku-buku pedoman dan kitab-kitab lah guys ya. Terus selamanya kosong. Kita buka bubble wrap-nya, ambilin donat dulu. Oke guys, ini gua kepo banget sih sama ininya ya guys ya. Bentuknya dan feel-nya seperti apa. By the way, dulu gua udah pernah sempet review juga first impression FFC21 yang potion wrap nih guys. Itu kece abis. Ini yang versi karbon. Asik, sumpah keren cuy. Duh. First looks-nya aja di sini udah kelihatan karbon. Ini bahannya karbon, beratnya cuma 1400 gram ya guys. Ini size-nya M dan langsung aja ya. Soalnya kolaborasi ini satu size ya guys. Jadi kalian beli size jaketnya M, otomatis helmet-nya juga size-nya M. Oke, langsung aja gue buka. Ini dia FFC21 karbon kolaborasi Rabbit and Will dan RSV helmet. Oke guys, jadi seperti inilah tampilannya. Ini muter-muter aja dulu ya. Oke, gua bahas sedikit guys. Gini dulu dah, pakai ini aja. Ini tampilan yang paling gua suka. Ini kombinasinya sih warna sama ya, sama jaketnya otomatis. Soalnya kolaborasi Rabbit and Will sama RSV nih guys. Ini FFC21 guys, sudah ECE R22.05 DOT, terus belakangnya logo Rabbit and Will dan RSV punya, ada aksen merah dan karbon tentunya, soalnya ini BCD bahannya karbon dan entengnya sih kebangetan 1400 gram ya guys. Terus habis itu ya desainnya sih keren ya, jadi ada warna putih karbon, terus di samping sini Rabbit and Will FFC21 dan logo samar-samar, logo Rabbit and Will di atas sini dan RSV depan sini. Sini ada fan-nya di atas sini, ada 3 lubang. Sini juga ada 2 guys. Terus spoilernya
runcing juga, depan juga ada. Oke. Gimana nih guys? Langsung dicoba atau gimana? Dan by the way ini udah double D-ring juga, udah ada slot intercom ready ya guys ya. Jadi sekarang zamannya udah pakai intercom, jadi tinggal pasang aja, gampang ini mah, nggak perlu bolong-bolongin lagi. Helm zaman sekarang kalau nggak pakai lubang intercom ready itu pasti ya mau gimana ya? Sekarang udah zamannya semua orang pasti pakai intercom. Terus ada quick release-nya juga di sini, jadi aman. Terus ada glass fit-nya juga guys, jadi bisa teman-teman yang pakai kacamata langsung cus, langsung bisa dipakai nih cuy. Dan sekarang gua akan copot nih guys, pakai ini cuy, soalnya anak zaman now rider pasti sukanya yang dark smoke ya guys ya, atau yang lebih iridium dan segala macam ya. Daripada kira-kira itu cocok banget buat malam aja ya kan, biar kalau siang hari kagak silau di cuy. Ya langsung aja copotnya gampang banget, ini tinggal ditekan aja, copot kiri kanan, udah deh guys. Ini tuasnya tinggal tarik aja ke atas, set, udah. Ini tinggal dicopot aja gitu, jadi simple banget. Oke, langsung pasangin si dark smoke nya guys. Tapi keren ya, jadi kalau body helm udah dapet visor dark smoke nya itu best banget lah pokoknya. Tinggal masukin ke roll nya, tinggal turunin tuasnya guys, gitu saja. Gampang sekali, kin ke posisinya, kalau udah masuk tinggal tuasnya turun ke bawah. Gitu. Manyus. Oke guys. Sekarang gaftol dibuka dulu ininya. Ini size M ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Best ever buat buka-buka kayak gini cuy. Mantap. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Kece habis ya. Sekarang gua akan pakai nih guys. Sekarang gua akan coba pakai. Nyaman ya. Ininya udah berasa fit banget ya. Jadi cakep sih. Feelnya nyaman. Terus sekarang gua akan coba pakai kacamata double D-ring di, jangan lupa sampai klik ya guys ya. Oke. Terus cobain. Tuh kan. Glass fit banget. Jadi gak ganjel sama sekali. Feelnya nyaman dan enteng ya, karbon jelas nih guys. Cuman 1400 gram. Jadi tampilannya dari depan kayak gini. Oke. Terus habis itu dari samping kanan, dari belakang, dari samping kiri, dan dari depan lagi guys. Lagi. Oke, asik. Oke, gimana kombinasi kolaborasi antara Rabbit and Wheels dan RSV Helmet? Sumpah kece banget, gak sabar buat coba di jalan nih guys. Pasti feelnya beda banget ya guys. Mantap. Okay. Jadi size M dan jaketnya size M juga. Sumpah keren parah. Desainnya kece, karbon, dan kombinasi Rabbit and Wheel-nya keren juga. Terus ya, limited edition ya guys, cuma 50 pieces saja dengan harga 4 juta rupiah. Pasti teman-teman yang kebagian pasti rasanya dapat feel-nya bagus banget ya. Ya gitu deh, kalau kolaborasi tidak banyak guys, limited edition. Oke, gitu aja vlog gua kali ini, review singkat mengenai unboxing kolaborasi Rabbit and Wheel dan RSV Helmet ya guys. Karbon dan karbon. Mantap. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. And see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You guys, langsung aja. Enteng banget cuy. Enteng banget. Let's go, let's go.